Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan bihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna fi ramadhan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis yang saya hormati Puan Hajah Noliza binti Abdul Mubin selaku pengurus besar KYP Advanced Scheme, sunyi rakan-rakan barisan pengurusan saudara Muhammad Nur Hisham bin Abdul Malik dan rakan-rakan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan tidak dilupakan, kepada para pelayar kita yang sedang menonton menerusi atas talian, yang dari selatan kita doakan keberkatan, yang dari utara kita doakan sejahtera, yang dari timur kita doakan makmur, yang dari barat kita doakan berkat. Moga-moga pertemuan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar mesti dihadap. Telah tersebut di dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman, tak kira laki-laki maupun perempuan. Marilah kita meraihkan bulan Ramadan. Hari ini kita sudah pun berada pada 26 Syakban. InsyaAllah hari Isnin nanti 12 April kita akan mula menengok kedatangan anak bulan Ramadan. Kalau tidak airan melintang, insyaAllah hari Selasa kita akan mula berpuasa Ramadan. Sememangnya Ramadan tahun ini agak istimewa berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Tahun lepas khususnya kita berada dalam tempoh kordon saniter ataupun circuit breaker Perintah Kawalan Pergerakan 1.0. Banyak daripada aktiviti-aktiviti di masjid tak dapat kita adakan. Tapi tahun ini Alhamdulillah, selepas kita dah belajar mengenal kuman ini, perangai-perangai dia, tabiat dia, dia ada pukul berapa dia tidur, pukul berapa dia bangun, pukul berapa, kita beranilah sedikit membuka pada tahun ini. Tetapi dengan pengehadan aktiviti dan juga penjarakan sosial yang masih lagi terkawal. Kalau nak bandingkan kita, Ramadan tahun 2020 BC tu tak dapat dah. BC ni before COVID, tak dapat dah. Sebab memasuki zaman pandemik ini, banyak perubahan yang telah pun berlaku. Mungkin masih buat terawih ke? Tak ada ke? Tak ada dah. Dulu sini show buat terawih, aircon. Masjid mana? Aircon sama tu. Sini dia ada aircon. Moral pun sedap juga. Tapi rasa tahun ni tidak ada lagi lah. Payah nak menjaga SOP ni. Saudara-saudari sekalian, gelagat manusia dalam menyantuni Ramadan. Mana Ramadan yang nak datang lagi 5 hari ni, orang punya tanggapan terhadap Ramadan berbeza-beza. Dia punya keterpujaan dia tu berbeza. Macam kita atau setengah daripada kita, dia excited sangat dengan Ramadan ni sebab Ramadan ni dia punya vibes dia, vibration dia, dia ada satu getaran rasa dekat dengan Tuhan. Ada orang rasa begitu, bulan lain tu dia rasa jauh sikit lah. Ramadan ni ada sedikit rasa dekat dengan Tuhan. Ada orang dia excited dengan Ramadan sebab Ramadan ni dia adalah pesta makan. Itu tak dapat kita nafikan. Dia Ramadan Al-Mubarak ni bukan sekadar kita, tetapi rakan-rakan kita yang non-Muslim pun, mereka pun gembira dengan Ramadan. Sebab kalau di hotel-hotel buffet Ramadan, masa ni dia boleh tengok kambing merah, kambing golek, kambing pusing-pusing. Ramadan saja. Bulan lain agak susah nak mencari menu yang pelbagai. Kalau di bazar Ramadan tahun ni, Alhamdulillah, bazar Ramadan kembali boleh diadakan. Semalam dah pun dibuatkan serahan oleh pihak Majlis Bandaria Kuantan, dan kita akan tengok macam-macam makanan yang begitu rare sekali. Macam kami di Masjid Negeri, kami berjiran dengan Padang MPK. Jadi tiap-tiap tahun, ini cerita 2020 BC lah, setiap tahun ramai orang datang berbuka puasa.
gerai-gerai jualan pun jual makanan yang rare, macam-macam. Kami suka kadang-kadang menengok. Tahun ni insya-Allah bazar masih ada, tapi saya dipahamkan kalau Juadah makanan dia tak jual di Padang Pikir. Dia akan hantar semua duduk di stadium kalau tak salah. Jadi Padang Pikir tu dia lebih fokus kepada barang Aidilfitri. Katanya begitulah. Sebab kenapa dia tak jual makan? Premis mereka adalah kalau jual makan nanti orang beli makan atas padang semula. Padang dia nak tutup. Miskan setakat yang kita dengar semalam lah. Tapi benda ni semua boleh berubah. Saya teringat ada satu bazar Ramadan dulu, ala kepekan. Dia jual makanan yang rare. Dia jual makanan orang Terengganu, kuih-muih Terengganu. Macam kita orang Kuantan, makanan Terengganu kita familiar lah. Akok, lompat tikam, apa nama, badok berendam, segumpat-segumpat, ataupun cekmek molek, itu kita biasa. Tapi ada satu gerai ni, dia jual kuih loklik. Saya tak pernah jumpa loklik. Loklik ni buat kuih dia rare betul. Yang boleh buat pun orang Terengganu pun dah tinggal, spesies terancam lah, tak berapa ramai dah. Dia kuih dia memang kuih tradisional, nama dia loklik. Macam kita di Pahang ni, badok berendam, benda lagi ya, badok berendam, kuih panel. Itu biasa pakai sehari cenur banyak. Tapi bila Ramadan, molek ada, Tanjung Lumpur ada, dekat dengan bypass ada. Ini keistimewaan Ramadan, bagi setengah orang dia excited sangat. Ada satu gerai dekat dengan Taman Kerang dulu, dijual kuih boyan. Boyan ni Bawean, satu suku bangsa lah. Di Kuantan tak terkenal dengan boyan. Kuantan ni diterkenal dengan orang laut, orang pantai, orang Minangkabau, orang Sumatera, orang Jawa ada sedikit. Tapi Bawean ini rare. Tapi bila Ramadan, elok ada jual kuih lompang, pisang sirih, keciputan, roti kukuh, roti boyan, pai ikan, calok tongkol, opor nangka, ajum sapit. Ini semua makanan orang-orang Bawean. Termasuklah ada yang saya tengok dia jual benda yang rare betul. Dia jual engkong. Engkong ungkep botok-botok. Engkong ni ayam. Ayam macam ayam bakar. Tetapi dia menggunakan ayam jantan yang jago. Mana ayam jantan paling gangster sekali, yang itu disembelih untuk buat engkong. Ada yang buat ungkep, ungkep ni campur jantan manis sikit. Dan ada yang buat botok-botok. Botok-botok ni dia segala jenis sayur daun, segala mak nenek daun dia campur sekali. Semua daun ada, kecuali daun teruk dia tak ada, saya ingat. Lain semua ada, campur ikan sikit. Itu panggil botok-botok, macam kerabu kita. Jadi ini yang pertama, ada orang memandang Ramadan daripada perspektif makan. Itu sebab orang yang jarang puasa, bila bulan Ramadan ni dia punya sahur menakutkan kita. Cara dia makan sahur tu macam 3 hari tak makan lepas benda. Sebab dia fokus dia makan. Dan dia sahur bangun bangun. Padahal dia memang jenis payah bangun pagi. Tapi Ramadan ni tu kunci jam. Boleh dia bangun sebab dia concern tentang makan. Dia punya makan nasi ada, mie ada. Sahur tu, cendol mustafa ada, mi goreng kedai alik ada, semua ada, murtabak, segala jenis murtabak ada. Air perut minum tonik lagi, herbal life lagi, fiber lagi, macam-macam minum sebab takut lapar. Tak salah, saya tidak kata salah, tapi itu ada orang memandang Ramadan dari perspektif itu. Ada orang memandang Ramadan daripada sudut Syawal. Syawal, dia pandang Ramadan ni Syawal saja, tak pandang yang lain. Ada yang pandang Ramadan ni bulan peluang buat ibadah dan macam-macam lagi. Sebagai orang beriman, marilah kita memandang Ramadan ini sebagai bulan yang sangat istimewa. Istimewa apa sebab? Pertama, istimewanya Ramadan ini, dia nak disambut Ramadan mesti ada satu ritual dipanggil proses atau majlis menengok anak bulan. Di situ sudah nampak dia punya prominent. Dia Ramadan ini macam raja. Sebab dia raja segala bulan Ramadan. Dia datang pun macam raja juga. 14 orang mufti hari Senin ni semua panjat bukit. Apa sebab? Nak menunggu kedatangan dia. Situ sudah nampak Ramadan ni dia macam raja dia datang. Macam kita di Kuantan tahun ni mungkin kita akan pindah tengok anak bulan di Menara 188. Sebelum ni kita tengok anak bulan di Bukit Pelindung. Sejak ada menara ni tak tahu, tapi saya personally nampak Menara 188 tak sesuai untuk menengok anak bulan. Sebab duduknya tengah bandar, pencemaran cahaya terlalu banyak.
Sedangkan anak bulan ni dia punya rupanya satu calik saja. Dia bukan macam gambar bulan sabit tersengih-sengih tu, tak. Dia sikit satu calik gitu je. Jadi takut nanti mufti keliru, itu anak bulan ke rupanya lampu hotel Zenith. Payah juga sebab dia sama ling-lang-ling-lang. Lepas tu saya tengok menara 188 ni, tengok anak bulan tak lepas. Tengok anak dara boleh, ramai orang jogi naik basikal tu tonggit-tonggit, ramai bawah tu takutkan tak nampak anak bulan. Di negeri yang tak ada bukit macam Kuala Lumpur, terpaksalah Mufti Suhaib Usama panjat menara Kuala Lumpur 420 meter gaya bergoyang duduk atas tu dengan pihak Jepun. Tapi itulah Ramadan. Aku mari, mu kena tunggu. Setelah kita dapat keputusan sama ada puasa ataupun tidak, siapakah yang akan mengisytiharkan satu Ramadan? Yang mengisytiharkan satu Ramadan bukannya Pang Cheng Pei TP3, tidak. Yang isytiharkan dia bukan Kamaruddin Mape TP3, bukan juga Salah Siah Zakaria TP1. Ada lagi ke Salah Siah Zakaria? Lama tak tengok Twitter kan. Yang membacakan pengumuman masuknya Ramadan adalah penyimpan Moho Besar Raja-Raja, the keeper of the ruler seal. Bayangkanlah dia duduk kursi gini nyanda, "Ngai-ngai ni mengisytiharkan puasa lusa." Ada orang tanya, "Dia buat live ke ustaz?" Tak, recording. Habis macam mana dia boleh tahu recording esok puasa lusa puasa? Dia buat dua rakaman. Satu rakaman sebut esok puasa. Cut. Okay, ready for take. 3, 5, 4. Mula. Lusa puasa. Dia buat dua cut lah. Satu esok, satu lusa. Dia puasa ni dua je, tak esok lusa. Takkan minggu depan pula. Mustahil. Jadi itu untuk pelesen, dia rakam dua terus. Dan pengisytiharan Ramadan ini, ini saudara-saudari kena ambil maklum, Ramadan tidak boleh diisytiharkan melainkan mesti dapat perkenan daripada yang kedua dulu yang maha mulia Raja-Raja Melayu. Oh, itu terror dia Ramadan. Nak diputuskan itu mesti dapat perkenan daripada Raja-Raja. Sebab itu Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat kali ke-92 tahun 1972 telah berkenan supaya Ramadan ini ditetapkan selaras dan serentak seluruh Malaysia. Kenapa? Sebab kalau saudara-saudari perasan, pentadbiran agama di negara kita tidak boleh ada campur tangan pusat. Dalam Perlembagaan Persekutuan, agama adalah state matter, hak prerogatif kerajaan negeri di bawah Raja Melayu masing-masing. Sebab itu kita tengok di Malaysia, mana ada seragam daripada segi amalan beribadah. Contoh kita ambil paling mudah, zakat fitrah. Kita dipaham baru-baru ni dah buat pengumuman zakat fitrah kita RM7. Semua seluruh negeri faham, dari Cameron sampai Tioman, semua RM7. Tapi adakah seluruh negara termasuk wilayah Sabah dan Sarawak menetapkan RM7 juga? Tak. Masing-masing dia ada justifikasi masing-masing. Sebab itu dalam soal zakat wilayah persekutuan sama ada Kuala Lumpur, Labuan ataupun Putrajaya, dia tak setuju dengan RM7. Dia buat RM5. Sebab mungkin pandemik, ramai orang susah dan suasana mereka orang bandar. Jadi dia buat dua resit yang berbeza. Satu resit zakat RM5, satu resit zakat RM7. Contoh lain negeri Sabah, dia juga buat dua harga berbeza. Semenanjung buat RM7, dia tambah RM7.50. Tambah lagi 50 sen. Jangan tanya kenapa, boleh tak kalau kau ikut akulah negeri aku bah. Duh, aku main suka bah. Itu negeri aku bah, wilayah aku bah. Dan dia buat satu lagi resit RM6. Sabah ada dua rate yang berbeza. Johor sama juga, dia RM7, dia setuju. Tapi dia up satu lagi resit RM10. Jadi ada dua zakat. Jadi kalau datang dia ambil tu tengok, oh mari dengan motor ke mari dengan kereta. Kalau mari dengan kereta RM10, ha? Mari dengan motor RM7 lah. Melaka mahal sikit, Johor tak RM10, Melaka letak RM14. Jadi dia ada dua resit, satu RM7, satu RM14. Pulau Pinang mahal sikit lagi, RM7 pun ada, RM14 pun ada, RM16 pun ada. Kalau Selangor, Perak, Kelantan, tiga rate berbeza, RM7, RM14, RM21. Kalau misalnya Kedah lagilah, dia ada RM5, RM7, RM14, RM21.
Kenapa Kedah berbeza? Sebab dia jelapang padi. Zakat kita ikut beras. Jadi saudara-saudari nak bayar zakat, tengok makan beras apa. Kalau makan beras super tempatan 10% hingga 15% hancur, itu RM5 saja zakatnya. Kalau makan beras super special tempatan yang 5% hancur, itu RM7 harganya. Kalau makan beras super import, beras Perang, beras Pulut, herbal poni, beras wangi, itu RM14 zakat dia. Kalau mahal lagi, ini have-have sajalah. Basmati, beras Jepun, beras merah. Yang ini RM21. Sebab itu, saudara-saudari, jangan tak makan nasi. Mesti mau makan nasi. Sebab zakat kita termasuk fidyah dikira daripada makanan ruji, iaitu nasi. Ada orang tak makan nasi. Duduk Malaysia tak makan. Oh, makan apa? Takkan hari makan gelu-gelu-gelu-gelu-gelu-gelu. Takkan hari makan spaghetti. Tak jadi. Awak kalau makan spaghetti atau gelu-gelu-gelu macam-macam, zakat awak kena ikut harga Itali. Pakai euro, you know? Pakai euro. Ha, makan spaghetti bolognese, kena makan nasi. Apa sebab orang tak makan nasi? Ya? Bila tanya, kenapa encik tak makan nasi? Eh, tak boleh ustaz, makan nasi ni nanti kalau makan jadi gemuk. Ini pedak-pedak je. Mana ada bukti saintifik makan nasi jadi gemuk? Gajah sebiji nasi tak pernah makan gemuk kan? Mana datang gemuk gajah, tak tahu. Macam fidyah pun sama. Fidyah ikut beras. Fidyah ni, satu hari kita tinggal dan kita tak sempat bayar, fidyahnya satu cupak beras, iaitu 675 gram. Jadi ikut kebiasaan makanan ruji sesebuah negara. Jadi biasanya fidyah, dia 1/4 daripada kadar fitrah pada tahun itu. Jadi kalau kita punya fitrah RM7, secara langsung, tak langsungnya kadar fidyah adalah RM1.75 ataupun RM1.80. Dia kira 1/4 daripada RM7.